makanan yang ada di Arunika Space and Heal. Oh ya mas, kalau boleh tahu ini makanannya kayaknya banyak banget ya? Kayaknya bel. Ini apa aja ya kira-kira namanya, tahu nggak? Aduh, kurang paham aku ya, aku tak celuk no harus tanya si Ayah. Boleh. Mas Dalbo. Halo. Halo, halo mas. Mas, kini mas. Kita geser dulu nih. Kini mas. Aduh, sorry ya. Ki, ono opo hai mas. Nah, wah, kita mau tanya-tanya nih. Penasaran ini namanya apa aja sih? Namanya. Oh, ada yang hijau, ada yang kuning. Malah kayak bulu babi. Itu bukan bulu babi mas. Itu dalamannya perutnya sapi yang biasa di perut itu namanya. Tetelan. Nah, masuk. Pernah makan tetelan seperti kayak bakso apa kan pasti itu ada babat itu mungkin kalau biasanya di dalam perut kita tuh penghancur makanan. Tapi ini sapi bisa dimakan, kalau manusia nggak boleh dong. Oke, kalau yang ini penasaran yang hijau nih. Nah, yang ini namanya morfin. Morfin itu ingredients-nya apa aja? Morfin ingredients-nya itu sejenis apa ya, makanan mocktail kan. Mocktail bukan koktail ya. Mocktail, okay. Mocktail itu dari sini as dengan kayak ekstraksi, kayak makanan minuman pakai sirup atau nggak pakai apa-apa gitu kan ya. Kalau jenis koktail kan kita kan biasa kolaborasi dengan pakai alkohol. Kolaborasi dengan alkohol disek gitu kan, dan akhirnya jadi minuman. Kalau ini nggak, kalau ini sehat, minuman sehat sekali. Oke, okay. Takutnya ada alkoholnya nggak? Oh nggak ada. Ya makanya disebut itu di sini tuh mocktail. Kiopo mas kayak pentaki ini. Ini sih makanan biasanya kalau kita tuh makanan lokal. Sehari-hari ya kan. Makanan sehari-hari lokal. Ini maksudnya mas kalau bilang tanya ini ya? Ini brokoli atau bunga kol yang kamu maksud? Cili-cili mas. Tapi mas kalau enggak. Tapi mas kalau bilang brokoli salah. Enak loh. Ini namanya bunga kol. Kalau brokoli itu hijau. Kalau bunga kol itu putih. Ini bunga kol guys. Ini bunga kol. Iya bunga kol. Kalau brokoli kan biasanya hijau kan. Enak loh. Patut dicoba. Kalau yang iki mas. Iya yang itu. Oh iki. Yes. Ya itu namanya potato wedges. Potato wedges. Kene biasanya lek ngarani kentang goreng ya. Kentang goreng dirabu. Iya. Kentang goreng dirabu. Iya, benar. Ya, maklum lah kita kan agak percari inspirasi biar apa yang kita tertarik. Biar keren dikit gitu ya. Iya, ya, pasar mas ya. Terus iki mas. Nah, doi mas. Nah, iya, itu, nah nih. Kalau ini kan belum jarang tahu ya, pasti ada orang tahu yang makan okay. Apa sih namanya itu. Ini ya. Apa ini, nih? Ini namanya churros. Churros. Boleh deh dicoba. Churros, ya silakan. Ini namanya churros guys, boleh dicobakan ya? Kok Itali mas? Oke kita cobain. Oh bukan Itali, salah anda. Ini makanan khas dari Spanyol. Spanyol. Churros itu aslinya itu, ini kan cuman wadahnya mungkin segini ya kan ya. Ya mungkin ini bisa panjang, aslinya kan di Spanyol itu panjang-panjang. Crispy loh. Iya. Dan ditotolin sama minuman itu namanya coklat atau enggak seleh atau enggak pakai gula halus gitu. Oke. Okay. Tapi nanti kayaknya pemanisan juga ya kalau banyak-banyak. Iya, nanti tambah manis gimana dong? Aduh. Ya soalnya kita maksudnya saya ini juga membuatnya dengan rasa. Rasa. Jadi semua makanan itu harus dengan rasa menikmati. Oke, okay, ini edukasi ya guys. Kalau ini yang ada timun-timunnya ini apa, Kak? Itu namanya yellow cucumber. Oh. Itu jeneng dibu. Cing timun iki. Iya, yang itu. Mau nyoba enggak? Silakan. Aku mau nyoba yang ini deh. Kalau yang ini? Nah, kalau yang itu namanya Liliana. Liliana. Oke. Murni kok timun nah, Mas? Yes, kita pakai ekstra timun, kita oh, bisa kuning gitu ya? Nah, itu karena ada campur-campuran yang khas dari hati saya membuatnya gitu, cuy. Jadi kita minum aja dengan hati. Aku mau coba yang ini deh, boleh, Liliana nih. Ini seger banget kayaknya. Masih aku sih enggak ya. Oke, okay, seger banget. Enak mas. Oke. Okay. Ya. Yeah. Terima kasih ya Kak Udin. Yeah, kita sama-sama. Jadi tahu nama-namanya. Yeah, oke. Okay. Kita lanjut makan dulu ya. Oke, okay, silakan lanjut ya. Oke, okay, makasih. Masuk dulu mas. Yoi. Wah, babat iki jenenge duduk bulu babi. Tak kira bulu babi lho, Bel. Wah. Tak kira iya sih, Mang. Oke, okay, kita coba dulu ya, guys, makanannya. Rasa coklat, Bel. Oh, tangan kok coklat. Iya, coklat. Oke. Oke, kita tutup dulu. Yang mau mampir ke Arunika, alamatnya ada di Jalan Arunika, Desa Sekarmojo, Dusun Canggi.
atau bisa cek Instagramnya. Lek sih bingung, cek Instagram aja. Ya, Arunika Space and Heal. Oke, okay, see you soon guys. Tetap di Yolai Makan.